Hampir setiap hari, Aton Komaria, salah satu relawan juru pemantau jentik atau jumantik ini harus getol menyambangi setiap rumah warga di pemukiman Kelurahan Sukasari, Kota Bogor untuk membawa misi pemberantasan sarang nyamuk pada Rabu pagi. Berbekal lampu senter mini, kader posyandu ini nampak telaten mengidentifikasi tumpukan barang, pekarangan rumah hingga kamar mandi. Para penghuni rumah juga diberi penyuluhan untuk melakukan bersih-bersih secara rutin setiap pekannya. Edukasi jumantik mandiri ini sengaja dilakukan menyusul banyak warga yang terjangkit demam berdarah dengue atau DBD dalam 2 pekan terakhir. Warga juga berharap kesadaran sesama tetangga dapat saling menjaga sampah di lingkungan dengan bekerja bakti. Pengennya lebih dibersihin lagi lingkungannya kali ya Bu ya, biar nggak terlalu banyak nyamuk ya. Kadang-kadang kan orang buang sampah suka sembarangan apa gimana gitu kan. Kalau bisa sih lebih diiniin lagi aja gitu. Terus tempat sampah siapin di pinggir, jadi orang nggak buang sampahnya nggak sembarangan gitu. Itu aja sih. Sebenarnya setiap Jumat ya, untuk kita mengadakan PSN pemberantasan sarang nyamuk, terutama di wilayah kita ini ya. Kita memang waktu pertama-tama kita setiap hari Jumat gitu ya. Nah setelah udah setiap hari Jumat ada kegiatan untuk membersihkan halaman gitu, sudah pemeriksaan di bak mandi juga di dispenser sensor. Nah udah kita hanya menjalankan untuk selanjutnya kita untuk PSN mandiri. Untuk mengadakan 3M sendiri. Cuma kita mengontrol nanti sebulan sekali datang ke rumah. Sementara Dinas Kesehatan terpaksa menggencarkan program Jumantik Mandiri lantaran kasus DBD di Kota Hujan meningkat drastis mencapai lebih dari 100 kasus setiap bulannya. Bahkan dalam kurun 3 bulan jumlah kematian akibat DBD mencapai 8 kasus yang tersebar di 4 kelurahan. Selain Jumantik Mandiri, masyarakat juga diminta sadar 3M Plus serta pemberantasan sarang nyamuk di rumah, lantaran upaya fogging bukan menjadi penanggulangan utama terhadap DBD. Dalam 2 bulan terakhir ini, kita memang melihat ada peningkatan kasus DBD di Kota Bogor. Ya, memang sudah kita waspadai terkait dengan masuknya musim penghujan. Jadi memang kita sebelumnya sudah mengeluarkan surat edaran terkait kewaspadaan terhadap kasus DBD ini. Kepada masyarakat memang kita mengharapkan gerakan satu rumah satu jumantik ini tetap dilaksanakan dalam hal pemberantasan sarang nyamuk untuk nyamuk Aedes ya, itu penting sekali dilakukan minimal 1 minggu sekali. Dan kemudian untuk fogging sendiri ini bisa dilakukan namun bukan penanganan yang utama dalam DBD. Dinas Kesehatan juga mencatat tingkat kerawanan warga Kota Hujan terjangkit DBD mencapai angka 95% lantaran upaya program satu rumah satu jumantik belum berjalan maksimal. Ditambah lagi peralihan cuaca musim penghujan juga menjadi salah satu penyebab utama peningkatan kasus DBD. Dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan.